Allah dan hidayah-Mu. Sekarang lagi di tempat pemberangkatan terbang balon. Mana? Kasihan mama sama papa gak naik, tapi gara-gara aku. Hai. Papa gak naik ya, kasihan ya. Bentar lagi mau suruh berangkat. Oh, dia gak masalah ya meskipun kena dulu. Ini mulai di inflate-nya nih balonnya. Ada satu lagi situ, dua lagi di inflate. Ini balonnya udah pada terbang. Pada terbang ke Kapadokia. Oh, ini baru datang. Ini baru datang balonnya. Dia tuh sampai ke bawah. Bapak banyak takut ya. Oh, asma. Power kena. Oh. Ini balonnya banyak banget. Kenapa? Yeay, papa deket deh. Wah, ternyata view dari sini lebih bagus lagi. Seru banget. Lebih seru lihat daripada naik aku mah. Guys, kita sekarang lagi di Kapadokia. Ini adalah lembah Love Valley. Di belakang saya ini Love Valley nih. Ini ada sekitar sehari itu maksimum ada sekitar 150 balon yang terbang. Ya mah? Ya? 150 sehari yang terbang. Lihat guys. Masya Allah. Mah? Ini lembah kelinya keren. Hai.
udah kebanyakan. Oke guys, ini udah jam berapa nih? Udah jam 8.20. Kita sekarang ke taksi. Ya, kita sudah selesai karena nanti berangkat dari Kapadokia ke Istanbul. Perjalanan sekitar 13 jam. Tadinya kita mau lewat Ankara, tapi karena ada balon udara hari ini pagi banyak yang ikutan naik balon udara, jadi kita lewatnya nggak ke Ankara. Guys, nih ini dia Kapadokia nih. Alhamdulillah hari ini udaranya cerah. Kemarin tuh sempat di cancel yang ke apa, yang naik balon udara di cancel karena banyak kabut ya. Hari ini aja yang bagus nih, clear. Ayo, gimana hari ini? Puas kan? Alhamdulillah. Yang takut naik balonnya siapa yang takut? Ternyata aku yang takut. Bye. Bye Belly. Love. Kita nanti kesini lagi. Tuh taksinya tuh. Ayo. Ini kali ya taksinya, aku lupa lagi. Ini bukan. Oke. Ya. Ada. Let's go. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Very nice.